أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan imam, ahli jatuh kuasa semua, ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi memandu kita, memilih, membawa kita, membimbing tangan kita sampai ke rumahnya, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang lain yang Allah beri juga kesihatan yang sama dengan kita, tetapi tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ada, taufik tak ada. Ia beza lah. Hidayah ialah pandu arah, taufik sampai kepada tempat yang diarah. Itu beza dia. Ramai orang tahu fadilat sembahyang jemaah 27, tapi tak ramai yang ambil. Itu tak ada taufik. Ada hidayah, ada panduan, ada maklumat. 27 sedekah menghapuskan dosa, meringankan sakit dan sebagainya. Berapa ramai tak ambil peluang? Contohnya begitulah. Mana apabila Allah memberi taufik hidayah kepada kita, bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita boleh berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita kalau setiap hari istana hantar kak jemputan kak kita untuk pergi ke istana, jemputan tuanku untuk kita pergi ke istana. Saya rasa tiap-tiap hari letak di cermin kereta atau letak atas harga motor tu, tunjuk kat orang, aku ni jemputan raja-raja. Seronoknya kita bila dijemput oleh orang besar dalam negeri ni, kan raja lah, tak? Kalau dalam negara agung, Perdana Menteri, Menteri besar. Seronoknya kita. Maka tak rasa kau seronok kalau Allah ajak. Kemudian bila dia ajak, tak? Dia ajak, tapi kita tak datang. Dia ajak, tapi kita tak datang. Kita boleh jadi sebelit. Kalaulah orang besar ajak kita pergi rumah dia, kita tak pergi. Ataupun kawan kita lalu, kita panggil dia, kita tak nyawuk. Marah atau tak marah? Hati. Gitulah keadaan. Ya? Tapi ni cerita ni kepada orang mari dah, orang datang dah. Maknanya orang datang ni, nak cerita pun orang tak datang. Itu keadaan dia. Dia tak boleh nak arak ke ustaz. Ya? Ustaz dia duduk apa ni, kat surga dia bagi ceramah. Tak? Yang lain tu keda-keda dakwah Allah Ta'ala ni, tuan-tuan ada, akak-akak yang ada, abang-abang yang ada. Kenalah nak buat iklan ke, poster ke, nak buat macam mana, kat blok daripada tingkat berapa, tingkat 20 ke berapa, sampai ke bawah. Nak atas by group ke, nak atas by poster ke, apa benda ke, macam itulah keda kita nak berdakwah.
kaedah dakwah ni dia macam-macam dah kan? Kalau saudara kita tabligh, dia boleh keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari dan bagai-bagai hari lagi. Sehingga kalau dalam negara luar pun dia pergi, nah, sampai ke Sweden, ke Amerika, lagi dakwah dan sebagainya. Tak apalah. Kalau kamu ada kekuatan, kamu ada keuangan dan memang diredai oleh isteri dan anak-anak, silakan. Nah, itu sebagai ujian. Kerana dakwah Nabi SAW terpaksa meninggalkan kampung halaman dia Mekah, pergi ke Madinah, balik semula ke Mekah, pergi pula ke Madinah. Nah, itu dakwah Nabi SAW. Tinggal lagi kita ni mungkin tak berapa boleh keluar tabligh kerana tak cukup duit. Satu, semangat tak kuat. Yang ketiga, bini tak bagi. Oh, tu besar tu. Bini kata, ai, hak rumah pun tak ada nak dakwah. Dia kata, nak dakwah lain tu. Ha, kita waktu jenis taat, ya, suami taat ni, tak pergi lah juga. Tapi kalau bini kata, jangan pergi lah, main bola hujan-hujan ni, jangan main goh ke, pusat ke, pergi juga. Ha. Tapi kebetulan, dakwah ni payah tu kan. Kita nampak mudah ya. Kita nampak mudah pergi dakwah, ajak orang pergi sembahyang surah. Itu hak tak kena halau. Hak tak kena apa, maki hamung. Hak tak kena perli, tak kena hardik macam-macam. Nampak yang mudah ya. Lain-lain ramai-ramai pergi 7 orang, 5 orang. Seorang je pala cakap je pun. Hak lain tu pemberi semangat aja, ambil pahala. Dia tak cakap semua. Orang dia cakap bla bla bla, baca bayar malam ni kita akan ada majlis taklim bla bla di surah ni, ada jepuk. Jadi orang bahagia dengar pula dia nak maguh. Betul lah dia balung dengan bini dia. Oh, duk mengajak orang. Dia nak ajak, biarlah dia nak ajak. Agak-agak pun tak nak dengar, jangan buka pintu. Buka pintu. Dah lah pakai seluar pendek rumah dah. Bini kemai gantung. Oh nyanyi. Hak tu kena bercakap tak apa lagi. Hak hak pengirih 3-4 orang ni. Mungkin hak baru nak jadi ustaz. Bukan ustaz lagi. Baru nak start. Jenguk, jenguk. La tak jenguk wala tak kelih. Mu tak sedut jenguk, tak sedut kelih. Ha. Ha, tu kena ada dia ni. Maknanya orang dakwah pun, dia ada dugaan dia, ada ujian dia. Macam tuan-tuan lah. Boleh mari ke masjid, boleh mari ke surau, boleh dengar kuliah. Ujian dia boleh tak sampai kepada orang lain. Ilmu yang kita belajar. Ha, itu ujian tu. Dan kita kata, eh, aku lepas dah, jangan. Tak lepas. Ada orang tu, AJK lah. Malah bukan sini lah, habis Putrajaya. Orang pun kira, Sunni lah juga dengan jangguknya, dengan kupiahnya. Dia dengan saya tu, warok dia lagi lah. Kepiah dia tak tinggal. Pergi kerja ke apa, saya ni tak akan kepiah. Serban tak akan pergi kerja kan. Lepas tu ke uniform ni pakai topi. Ke apa, tanya my goh pakai topi. Okay. Gitulah. Dia ni kira alim lah juga, warok dengan jangguknya, dengan AJK, surga, dengan apa. Tapi saya, anak pula. Anak, mungkin dia dah cerita lah apa anak. Boleh katakan setiap hari ada orang akan hantar anak dia balik rumah. Ha. Akan hantar balik rumah. Duduk jauh, mati hanya mutu. Pum. Tak nak ahli keluarga dengar. Pum. Lepas budak perempuan tu dekat-dekat orang tiga rumah. Ha. Lepas tu balik, orang tu relax. Esok dah pulak. Mana kegagalan di situ? Dia bagus dah, tapi anak, oh, takut. Kita takut yang tu ujian lah. Itu sebagai ujian. Bukan dia tak bagi tahu, dia bagi tahu. Jadi anak pun tak pakai tudung, lepas rambut. Allah, kesian. Cuma kita tak, kita sendiri tahu lah nak macam mana, dah bagi tu kenal macam mana nak buat ni. Udah, ujian untuk kita. Macam mana aku nak bagi tahu ayah dia, anak dia yang begini begini. Payah tu. Duk mikir. Silap bagi tahu orang sekarang dia melenting. Wah, duk jaga anak orang. Anak sendiri lah jaga. Kita bagi tahu tu. Bukan kata anak dia mau teruk tak. Bagi tahu supaya takut lebih besar lagi. Dia bagi kucing dengan ikan duduk bawah saji yang sama. Kalau tak makan pun kurang-kurang hidup. Sekurang-kurang. Sekurang-kurang tu.
Kalau tidak kak, saja. Nah, bunyilah kuah-kuah depan surah belakang bala raya macam-macam. Segala-galanya boleh berlaku kerana nafsu. Itu kena beringat. Maknanya ujian kita ada ujian masing-masing. Ya Allah uji kita satu persatu. Hari ni pula kawan saya Ustaz Johan MJ Sakseh Umrah, anak dia COVID, anak perempuan, kahwin dah, nak bersalin bulan 3. Kejap lagi dipaksa untuk caesar, untuk operate nak keluarkan baby. Dia kata jantung tak kuat, ibu pula COVID, jantung tak kuat. Lepas maghrib dia kata akan buat operation di hospital Putrajaya. Ujian cucu yang kira cucu yang pertama, jagaan bulan diu dia bulan 3, ni bulan 2, sebulan lagi maknanya lahirnya. Kalau bedahnya atau sisanya 8 bulan lah, dalam kandungan itu ujian untuk dia. Jadi semua kita ni ada ujian yang Allah datangkan satu persatu, satu persatu ujian. Dan setiap ujian itu Allah datangkan tidak lain dan tidak bukan untuk martabat. Bila ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia kata al-anbiya, thumma al-anbiya, thumma al-anbiya, thumma al-ulama. Tiga kali dia sebut para nabi akan diuji, diuji dan diuji. Akhir sekali dia sebut alim ulama. Alim ulama akan diuji. Ujian besar alim ulama. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu ujian besar. Besarnya kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang mengetahui suatu hukum. Dia cerita ke orang, taqul, dia bagi tahu orang, dia mengajar orang, ma la taf'alun, tapi dia tak buat. Besarnya kebencian Allah. Allah benci, Allah tak suka kepada orang yang alim. Dia menyatakan hukum begini dan begini dan begini, tetapi waktu yang sama dia meninggalkan hukum berkenaan. Dia tak buat hukum berkenaan. Besar kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah Allah benci, faham-fahamlah. Jadi ujian tu untuk orang alim. Waktu Nabi kata, nabi-nabi, ujian nabi-nabi, dia dakwah Nabi Nuh 1000 tahun dakwah, 85 orang. Ujian bagi dia. Sebab para nabi ni di padang mahsyar nanti dia akan masing-masing berlumba-lumba nak menunjuk umat yang banyak. Inni mubahim bikum bikasratil umam. Nabi SAW menyatakan, aku rasa megah di akhirat nanti kalau aku ini banyak umat. Aku rasa seronok kerana umat aku yang ramai. Maka sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penganut pengikut Nabi Musa lah yang paling ramai sekali, Bani Israel. Sampai sekarang lagi. Sampai sekarang. Tapi setelah hadirnya Nabi kita Muhammad sebagai Nabi junior, Nabi bongsu lah sekali, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling ramai. Selepas itu baru Bani Israel. Sebab tu Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Nabi Musa minta jadi umat Muhammad. Nabi Musa minta jadi umat Muhammad. Dia Nabi dah, tapi nak jadi umat Muhammad. Istimewa sangat umat Muhammad ni. Sebab itu tolong jaga baik-baik kita yang Allah pilih sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar daripada umat Muhammad. Wa imma jahat mana sekalipun kita, jangan keluar daripada umat Muhammad. Kerana umat Muhammad teruk mana dia, jahat mana dia pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cuba beri syafaat. Akan cuba untuk beri syafaat kepada umat dia. Syarat jangan keluar daripada umat Muhammad. An-nikahu sunnati, fama raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW kata, nikah sunnah aku. Siapa yang benci sunnah aku, falaysa minni, bukan umat aku. Nabi tak mengaku umat apabila kita benci sunnah. Itu sunnah nikah.
Sunnah nikah. Sunnah lain selain pada nikah. Semua sunnah-sunnah Nabi yang ada, sunnah serban, sunnah rida, sunnah jubah, sunnah celok, sunnah berwangi-wangi, sunnah silaturahim, bersalam-salam, semua sunnah. Jangan sekali-kali benci. Kalau tak nak buat, soal lain. Itu baru sunnah Nabi. Itu baru sunnah Nabi lah. Maknanya kamu tak nak simpan janggut sebab janggut ada macam suhai ya. Tu pelakon apa? Cina. 4-15 orang malu kat orang. Jangan hina. Tak apalah, cukup lah. Setiap kali kamu menggugurkan, ingat baik-baik eh. Saya pasukan keselamatan. Masuk dalam meriting ni yang boleh simpan sikit. Lebih-lebih lagi duduk pakai mask ni kan orang tak nampak. Jadi boleh lah panjang sikit. Masuk dalam askar tak boleh simpan. Tak boleh nak simpan. Syarat nak simpan mesti ada sideband bersambung macam orang Saudi ataupun orang Turki. Baru boleh. Satu. Yang kedua, kena ada surat doktor menyatakan kalau kita cukur dia akan mengoyokkan kulit ni. Jadi kita apa? Allergic kepada cukuran. Baru dibenarkan. Dia ada surat, dia ada lesen. Saya pernah ambil 3 bulan, saya ambil 6 bulan, lepas tu ambil setahun. Oh, tak larat eh. Kena renew semua. Lepas tu dia cek tengok ni. Oh, jarang dia tu ni. Cukup lah dia tu. Tak boleh kata allergic berdarah-berdarah. Padahal tak pun. Sebab nak sunuh. Maka terpaksa akhir sekali. Tak apa, cukup lah. Cukurnya bila kita menggugurkan sunuh itu, cukur dia dengan air mata. Biar gitu hati kita dengan sunuh Nabi. Aku tak boleh buat sunnahmu ya Rasulullah. Aku minta maaf denganmu ya Rasulullah. Akhir sekali kita cukur. Tapi guguran bulu janggut yang gugur walaupun sikit, tapi bergugur dia dengan air mata. Kerana aku terpaksa menghilangkan sunnah kau. Satu sunnah aku tak boleh buat. Begitu juga sunnah lain. Kita tiba-tiba tak boleh nak pakai serban. Contohnya, tak boleh nak pakai serban. Menangis hati kita tu kerana tak boleh nak pakai serban. Sebab apa? Tak tahu, tak boleh. Berkata tuan-tuan saja. Kebanyakan ustaz-ustaz mana pun tak pakai serban. Ha. Tak kata-kata semua saya dulu saya tak pakai serban. Saya balik Mesir, saya tak pakai serban. Satu ayah anda saya ada lagi. Dia kata, mau semayang tak pakai serban. Tak, tak pakai kepiah. Mu tak tahu kelebihan semayang pakai serban. 70 kali lebih baik daripada orang yang tak pakai serban. Mu tahu ke tak? Tahu. Kenapa mu tak buat? Atau pergi ngaji sampai Mesir. Balik jadi bodoh lah gitu dia. Ha, dia tembok. Dia tu mikir. Sebab pakai serban nampak tua. Tak, kita masa tu boleh ngejah lagi tak. Muda lagi 27 tak. Oh, bila pakai serban nampak tua lah serban. Ha, sudah. Esok dia tanya pula. Esok dia tanya pula. Allah serabut kata. Dalam hati. Tapi tak jawab mulut lah. Takut berasa hati. Ambil lah. Kita selalu ikut orang pondok. Orang pondok serban macam-macam kan. Ambil lah pakai. Ha, kita nampak lah. Eh. Kata pakai serban. Habis satu. Semalam terawih. Saya balik Mesir. Saya buat 8. Dia kekangnya 20. Bila saya jadi tu imam, ramai. Ramai jemaah. Lebih daripada biasa. Biasa 3-4 sah. Kapung eh. Surah kapung. Jadi 5 sah ramah budak-budak muda. Lepas kan? Lepas tu boleh makan conik kedai janda pula. Kelantan sahur lah. Conik. Kedai J. Kalau 20, kau 10 lah. Tak nak. Dia temu ni. Balik Mesir. Buat 8. Belum pergi Mesir mula. Buat 20. Aku tak faham. Aku kata 8 Nabi buat. Ada 20. 20 saya nak rumah buat. Duit RM20 ni duit RM8 mana nak tanya. Aku kata nak 20. Ha dah, duit nak banyak, pahala semayang nak sikit. Ha, kita semayang lapar kat dia ikut lepas dia sambung pula. Siapalah dia? Dia mati aja saja. Siapa meninggal pun dia main 20. Dia tak boleh, tak puas. Buat 8 ni tak puas. Kita ni kalau buat 20 puas sangat. Ha, puas sangat 20 sebab ada 8. Kalau ada 4, Allah. Tak muak surah 4. 4 rakaat. Pukul 8.30, isok. 8.45, terawih.
lapai 55 habis siap mori ku 9 bagi sambo ke mamak pula dak buah wah wah apa ku satu sahur keruk kering mu sahur ku satu. Beritahu anak-anak kita, adik-adik kita apa hok main futsal, dia balik main pukul 2, dia sahur. Tu bukan sahur, tu tak kedara. Tak ada sahur pukul 1 pukul 2. Sahur ni 1 jam sebelum subuh. 50 ayatan qabla al-fajri, Nabi kata. Sahur 50 ayat yang dibaca sebelum fajar. Ah, itu sahur. Jangan ngada-ngada. Hok dengar kuliah hari ni, jangan ngada-ngada sahur pukul 3 pagi. Salah. Itu ngentang kedarah panggil. Bagi tahu anak-anak kita kok dia nak makan pukul 3 makan tak masalah. Tapi sebelum subuh 50 ayat yang dibaca ataupun 50 minit tu lebih kurang dia kena makan benda lain. Jadikan sahur fihi apa ni? As-sahur fihi barakah. Tu baru barakah. Pukul 3 tak tak kena. Pada sifat SOP yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh. Jadi kita ni orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji dan Allah uji tidak lain dan tidak bukan untuk naikkan martabat. Allah uji macam-macam ujian, eh. Ujian kita kalau orang belajar ni, orang muda belajar, ujian dia malah. Cuba. Saya cakap betul tanya Chai masa JSP. Bagi orang muda, saya bagi tahu istiqamah paling penting. Minta dengan Allah Ta'ala, minta ya Allah kekal hati aku ni untuk istiqamah dengan dakwah. Sebab Allah mulai jemu, jemu, jemu. Dia akan jemu. Percayalah. Dia ujian dia, kita akan jadi jemu, jadi malas. Macam-macam. Lepas tu ada ancaman lain pula, bagi lugaan. Kita nak tu. Biar kita istakim wa inqal, Nabi kata. Istiqamahlah. Walaupun sikit membuat tapi berterusan. Kesan daripada istiqamah itu jauh daripada amal-amal biasa. Kita buat banyak. Baca Quran bulan Ramadan khatam, tapi bulan lain sebelah bulan tak khatam pun. Sebulan bulan Ramadan akan khatam. Sama ada kerana lil palaikat gajah al-duduki ataupun sarun al-batik tiga serangkai. Sebab kain palaikat gajah duduk ataupun kain batik sarung tiga serangkai ibu doa ibu. Takut waktu habis bulan alhamdulillah, tapi Syawal Zulkaedah sampai Syaban. Tu ujian tu. Ujian demi demi ujian. Baik. Itu mukaddimah lah, mukaddimah. Mukaddimah kita. Kita sambung yang lepas ni kita arak saya ni. Nanti kita ke carilah kitab Melayu tebal kita. Kalau Riyadhus Salihin, saya ambil ni mata asal ni, dia original ni. Kok kami sama-sama baca masa di Mesir dululah. Yang terjemahan pun ada banyak dah diterjemahkan, eh. Ini sambungan daripada yang lepas, yang saya dah sebut yang lepas, lan tanalal ilma illa bisittah. Itu kata-kata Imam Imam Syafi'i juga. Tanda baik-baik. Ini juga nak sebut sikit Imam Syafi'i dengan apa? Mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu lil Waqi' lisu'i hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' kerana buruknya hifzi. Hafazanku buruk sangat. Waqi' aku nak teruk dalam mengapa. Umur 8 tahun dia hafal Quran. Imam Syafi'i kita ni. Imam Syafi'i hafal Quran. Umur 8 tahun. Tapi ada orang yang pandailah agama, dia ada CJ, ada ijazah, ada master, ada PhD, ada bagai-bagai. Dia panggil PI. Imam Syafi'i ahli mujtahid mazhab 4. Dia panggil PI gitu ya. Agak-agak ada adat atau tak ada adat. Ha, kita kena tengok. Walaupun orang tu belajar tinggi di sebuah sekarang, tapi kalau imam mazhab yang boleh berijtihad, dia bukan maksum pun, tetapi dia mampu berijtihad untuk menzahirkan istikhraj, mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan juga hadis. Mana orang yang Allah jaga? Imam Syafi'i nak menulis, mengarang satu buku, nak baca hadis, dia ambil ismahyang. Nak baca hadis, ambil ismahyang. Kita baca Quran, ambil tafsir. Sebab tak ada ismahyang, ambil tafsir.
boleh lah, tak ada masalah. Cuma nak dia beradaknya dengan hadis Nabi, dia akan pakai jubah, dia akan ambil air sembahyang, dia ada kiblat, baca hadis. Macam tu sekali tertibnya dia dengan sunnah Nabi. Dia tabi'in, tabi'in, dia tak pernah tengok Nabi sama dengan kita juga. Tapi tertibnya dia dengan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmuan kita, ilmu agama kita panggil pi'i ke dia. Betapa tak ada adabnya. Tak ada adab. Mumpa belajar tinggi mana, mesti mana, mu panjang sekalipun, tapi mu kena beradab. Memanglah Imam Syafi'i tak ada master, tak ada PhD. Tapi dia lebih alim daripada kita. Guru pondok, tak ada CJ pun, tapi alim dia. Alim dia. Banyak ahli-ahli agama, geng-geng pondok, orang-orang lama dulu. Selepas dia tak ada, orang nampak kewalian dia. Nampak wali dia. Cuba banding yang ada sekarang, ilmuan yang ada dengan CJ besar-besar surah ni. Ada pernah tak kata, oh dia tu wali. Waruk pun tidak. Ha. Waruk pun tidak. Cakap nak kata nak sibuk nak kata kat orang. Sibuk duduk oh, macam-macam. Sebab apa? Sebab waruk tak ada. Waruk ni bukan kena belajar kena ada CJ boleh jadi waruk. Mulianya kita ni kerana akhlak, kerana takwa. Kerana takwa ni akhlak mulianya kita. Tapi kalau tak ada akhlak, tak ada takwa, tak sekiranya lah mu ada CJ besar, besar paku durian kau, besar pintu surah ni kau, CJ mu, PhD kau master, tapi mu tak ada akhlak dalam masyarakat. Orang panggil gotong royong, mu duduk blok yang sama. Panggil gotong royong, tak singgah pun gotong royong. Dahlah tak singgah gotong royong. Air mineral, barang sekret pun tak bagi kau orang gotong royong. Orang panggil untuk surah, dekat Ramadan ni, mari cuci nak berbusih kau sah. Untuk muliakan, ambil pahala sunnah. Sunnah Nabi tau. Mencantikkan surau ketika nak mari Ramadan adalah benda yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasang pelita bulan Ramadan, nak cerah suasana semua nampak ceria, menaikkan Ramadan, itu sunnah. Tapi yang siapa membazir, itu sunnah. Kita panggil mari, memanglah mu okey, mu datuk kau, mu tuan seri kau, tak kira lah apa sekalipun. Bila orang panggil, akhlak mu kena turun sama. Kalau mu tak boleh sibuk sangat, pergi tunjuk diri. Allah minta maaf lah, kebetulan atas anak asrama di Melaka lah, ada apa-apa ni, makan minum macam mana eh? Oh tak apalah, ambil bagi lah. Nah, tak banyak, wih 1,000 tak apa dah. Nah 1,000 kok mana cuci surah tahun ni, lem cok belakang. Haa, air mango original ni dok bagi, ni lah ambil lah, slow keluar RM10. Tak ada padan RM10, aku boleh bagi RM10. Itu maksudnya akhlak. Kalau tak boleh buat apa-apa, turun minta maaf pun tak apa. Itu akhlak. Mulianya kita kerana akhlak. Jangan ada kita tidak berat timbangan, tak ada kita tidak meringankan timbangan. Wujudihikal adam, kata orang Arab. Ada dengan tak ada serupa. Kita nak, kita tak ada apa-apa. Siji pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi mari, orang tengok. Eh, simak tak ada eh? Tak ada. Allah. Payahlah kalau dia tak ada kak. Ada dia kak dia orang yang tolong sungguh lah budak tu. Tak payah suruh. Sedaduh dia hafal, nampak kotor sikit dia, muk lah dia. Dia bukan AJK tapi ya Allah. Ada kita tu orang berasa. Sonoknya dia ada. Tak ada kita orang kata Allah. Dia gimana? Balik kampung lama dah 2 minggu dah. Iya kok Allah. Orang kecana. Sebab apa? Sebab akhlak. Bukan sebab CJ. CJ ni buat nyapu siapa ya? Dunia ya. Kalau ada CJ ada akhlak, lagi best lah. Ada CJ ada akhlak pula, orang kata dia tu tak padan dengan jusah tapi humble betul. Kamu orang cakap gitu. Oh dia tu. Semalam saya dengar budak PT UTK, dia jaga menteri. Saya tahu dia pakai mask, sebab tu dia bawa beg besar letak tepi. Dia ceramah di kuliah ni pasal lapan. Habis maya tu dia pun pergi ridak. Dia pun cuma ibu tarik. Saya tak kenal dia. Tarik. Jom eh. Nak eh tu. Asodoh kata budak ni. Habis maya tu makan. Saya main. Aku kata minta maaf lah kata. Biar aku tak nak bagi sebab oh, anak dia tukang kawan dia pergi ke Yaman. Ada saya tanya, tanya lagi kata. Nanti kita cari orang lain kita bagi.
budak UTK, unit tindakan khas polis. Rupa-rupanya dalam tu ada ni, ada macam-macam. Tapi nak cerita boh dia, cerita boh dia, boh dia sebelum jalan kena berdoa. Setiap kali masuk waktu solat kena berhenti sembahyang. Hasil daripada situ, dia UTK, UTK ni budak komando ni bio tau. Saya duduk komando 3 tahun, saya tahu. 3 tahun duduk komando Mersing, bio. Tapi bila boh buat macam tu, dia jadi, dia mula sebut. Mak tu subuh tadi dia mari jalan kaki tu. Maknanya dia baru 2 minggu duduk kuasa tu. Tapi orang kenal dia sebab dia rajin pergi surau. Hasil dia, hasil daripada boh dia tadi. Nak cerita boh dia tadi, walaupun dia menteri, timbalan menteri, boh dia. Tapi dia ambil cakno kepada semaya. Anak buah akan terikut jadi semaya. Sebab an-nasu ala dini mulukihim. Kata Nabi SAW, manusia ni dia akan mengikut jejak langkah ketua mereka. An-nas ala dini mulukihim. Muluk tu raja-raja, ketua lah. Manusia ni, manusia kita ni akan mengikut raja-raja dia, akan mengikut bos-bos dia. Kita boleh fikir menasabah, sebab kalau bos kita kaki pancing, kita akan jadi kaki pancing juga. Kita malah macam nak mak nak boleh ikan tu buai masa habis Maggi dulu. Hak isap rokok, habis rokok dah. Allah tak leh leh, tak leh leh. Tapi orang yang gila pancing tak leh pun lagi, tak leh lagi, tak apa dia. Dia orang pancing ni memang jiwa dia, memang jiwa dia halu. Dia boleh tenang. Saya tak boleh. Saya tak macam, saya lebih tahu taju, saya tahu bos kata batas. Sini bos jala, bos buka, sini jala pula. Oh, macam tak sama sekali. Cuk, duk tunggu re re. Cek naik upen tak ada, bos pula tuh lodoh. Bismillahirrahmanirrahim pun kena. Cucuk naik upen tak ada. Oh, alah. Bodohnya aku kata. Baik aku jala, sum kru. Tak ada, sum kru tak ada, sum kru tak ada. Di pasar borong. Senek. Tak boleh masuk. Ni tapi dah jiwa dia dah, jiwa halu. Mana boh kita macam, lama-lama kita pun tukar berupan dia. Akhir sekali, boh kita kata, ambil lah joran kamu dua, beli hok kamu orang dan sekali dengan dia, Shimano. Beli pun. Akhir sekali kita akan jadi kaki macam. Ikut boh. Boh kaki karaoke, kita tak pandai karaoke. Akhir sekali kita karaoke dengan boh kita. Kurang-kurang tu ke pintu, buka pintu, bilik karaoke. Bukan pergi maksiat ngejiak rodak, mana bilik karaoke. Tuan-tuan nak pergi karaoke, carilah bilik family, bilik kawan-kawan. Pergi lah. Berhibur sikit-sikit. Jangan duduk rumah bilik GRO apa semua sekali. Haram ni kita pergi seronok-seronok. Dalam kita tak erti karaoke, kita orang tua dah, umur nak pecing dah tak. Boh, tak boleh karaoke, boh. Ada lagu-lagu yang modern. Munuk lagu gapo dia kata. Ada belakang lagu. Lagu zaman Pak Yayih 60-an pun ada. Apalah bah, kita pun nunggu bilik luar bilik karaoke. Akhir sekali masuk dalam bilik karaoke, tengok saja. Kita pun tengok senarai lagu. Waduh, lagu zaman kita dulu. Ada Pak Yayih ke apa ni, lagu lagu orang tua-tua dulu. Suzana, engkaulah sayang adik Suzana. Terkucah, terkucah, terkucah kita. Sebab apa boh nak bawa kita? Asalnya kita tak karaoke. An-nasu ala dini mulukihim. Maknanya kalau ketua kita, ketua jabatan kita, boh kita tu orang yang cano dengan sembahyang, mesyuarat pun cukup dah. Cak tengok. Tolong ingatkan saya dah waktu Zuhur. Kita mula ni pukul 11. Zuhur 1:30, tolong ingatkan dah. Tu orang hak cano dulu. Pendahuluan dia, dia tolong peringat dah. So SU akan ingatkan dah, Allah kata. Datuk, 1:30 Zuhur. Okey. Zuhur dah masuk, kita berhenti, tertangguh mesyuarat kita. Kita pergi sembahyang, makan, kita sambung balik 2:30. Itu orang cakno. Kita boleh kenal tu. Tapi orang tak cakno. Kau apa? Kau 3. Oh, asal kau buat? Ustaz, asal kau apa Ustaz? 4:45. Oh, dah lagi ni. Kita sambung ada 5 poin lagi. Pukul 4, kita holah pula kertas. Ada 45 minit lagi, ada 2 poin saja lagi. Kita nak sambung kan kan kau? Dia tanya hok seset, hok tak pakai hijau. Kita pakai apa terus lah tu. Kita ni bergelisah kita. Kita boleh lolos sekali diri seorang. Hok lain ni.
beratus orang lagi, siapa nak lolos, nak loloskan diri, kalau dah lah penakut sama dah, akhir sekali tak sembahyang, habis selesai masalah ni. An-nasu ala dini muluki, manusia ikut jejak raja-raja dan ketua-ketua mereka. Baik, dalam hadis ni fa wallahi la an yahli Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumaril ni'ami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung tadi Imam Syafi'i tadi dia kata al-ilmu nurun, wakil kata al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Dia kata ilmu ni cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Lalu dia kata pelaku maksiat ni orang yang beristiqamah buat maksiat tanpa taubat kepada Allah. Kita buat maksiat apa? Saya ada maksiat. Tuan-tuan ada maksiat. Ada semua orang, kullu ibn Adam. Kullu ibn Adam. Semua anak Adam akan buat salah dan silap. Termasuk tok guru. Termasuk tok guru dia akan buat salah silap. Tetapi sebaik-baik yang buat silap itu al-tawabun, cepat-cepat taubat. Ha. Jadi al-ilmu nurun tadi, ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada asi, kepada pelaku maksiat, orang yang sentiasa buat maksiat dan tak taubat kepada Allah. Kita buat maksiat tapi balik cepat-cepat kepada Allah Taala. Tak banyak dah maksiat kita buat dah. Kau banyak lagi. Cuba senarai agak sekali. Cuba lepas kita pergi bangun daripada tidur, cuba kita tulis apa maksiat yang kita buat. Rasa tak banyak dah dah. Tengok muka pun ahli syurga dah ni. Tengok tu. Ada lagi ke? Curi tak dah. Tikai nombor tak pernah siapa. Zina jauh sama sekali. Merupak tak, bunuh tak. Sepanjang kita tinggal maksiat, semua pahala kita dapat. Kredit tu. Kredit tu. Ingat, aku tak mencuri itu bukan sebab tak ada peluang. Sebab memang aku tak boleh curi sebab larangan. Aku tak berzina sebab larangan. Aku tak ngetah anak dara orang sebab larangan. Apa lagi maksiat kita buat? Cai apa maksiat buat ni? Tengok telefon. Salah tengok orang tak pakai baju, orang miskin tu tak ada warna dah. Kita tarik Ustaz Kazim, dia keluar Katerina. Kita pun serih. Tengok orang miskin, baju tak ada, seluar tak ada. Astagfirullahalazim. Hatu. Tu tengok. Kadang-kadang hak tak sedarnya terumpat, ter. Kadang-kadang tu kita tengok pertagihan, kita buat oh teruk. Air tak ada lagi tu, ada sikit-sikit terkata. Jadi kalau yang tu kena cepat-cepat, cepat-cepat taubat kepada Allah Taala supaya ilmu kita akan dapat. Sebab ilmu tu cahaya. Sebab tu dia wakil kata kepada Syafi'i, ilmu tu cahaya. Mung jadi kurang ingatan tadi, boleh jadi ilmu tu kau tak dapat kerana ada maksiat yang kau buat. Ha, dia bagi pesan kepada anak murid Syafi'i, mazhab kita lah. Mana kita pun sama juga, jangan adanya kemaksiatan yang tidak kita taubat kepada Allah Taala supaya ilmu yang kita belajar sikit tapi menjarak, menjerak, kata-kata menjerak masuk dalam hati kita menyebabkan kita nak beramal. Kita tahu sikit ya. Tahu tasbih ini, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, setiap hari akan dibinanya apa ni kebun-kebun dalam syurga. Itu pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi kita ketika mana Mi'raj, Isra' Mi'raj di langit. Jadi kita beramal, kita tahu sikit tapi kita beramal, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita dah baca je. Sebab apa? Sebab inilah tanaman-tanaman syurga. Bila kita dah ada kebun dalam syurga, maka kita wajib masuk syurga untuk tengok kebun kita. Ha, mulai sekarang tanam banyak-banyak kebun kita, buat banyak-banyak kebun kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa ra'aitu an ajma'a mukhtasaran al hadis sahiha mustamilan ala yakunu tariqan li sahbi ila al akhirah wa muhassilan li adabil batinah wa zara jami'an lit targhib wat tarhib wa sa'ir anwa' al asaliki min ala zuhud wa riyatul nufus wa tahzibul akhlaq. Baik.
Kata dia sini, Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa akan tolong hambanya selagi kita membantu saudara kita yang seagama dengan kita. Fi aunil abdi ma kana fi auni akhi. Selama mana kita membantu saudara kita, dalam bentuk mana, dalam bentuk apa jua kita bantu saudara kita, maka Allah akan bersama dengan kamu. Allah akan sentiasa dengan kamu. Qala man dalla ala khairi falahu mislu ajru fa'ilihi. Siapa yang tunjuk orang jalan baik, siapa anjur, siapa yang syurkan, siapa yang cadangkan. Kuliah sebagai contoh, kita cadang, kita tak mampu nak datang contoh, tapi kita ada urusan sebagainya, tapi kita berusaha supaya orang datang, kita sebarkan poster atau WhatsApp group dan sebagainya, itu dalla ala khair kafa'ilihi. Maka mafhum mukhalafah daripada situ, faham di sebalik, siapa yang dalla ala syarr, siapa yang menunjuk jalan keburukan, falahu wizru mislu fa'ili, maka baginya dosa sama dengan orang yang suruh. Kita duduk sapu surah kita lah. Tiba-tiba mari budak muda ni motor tanya, bang, nak tanya bang, Putrajaya ni tempat disko kat mana eh? Dia kata, tak ada disko Putrajaya, tak ada. Mana ada bang dekat-dekat? Ada kajian, ada kajian. Kat mana bang? Belakang bala polis lama tu. Oh, lemah gitu, jumpa bala polis lama. Malah kaget, nak kuliah maghrib, nak belajar kitab Riyadus Salihin. Budak tepung naik motor pergi karaoke, pergi disco, bawa awet dia pergi disco, kedung, kedung, kedung. Kita dah naduh kita sini, sejan naduh kita, letih, lenguh, lutut-lutut, kepah kaki-kaki. Pahala dapat, dosa pun kredit. Akhir sekali kosong. Pahala dihapuskan oleh dosa kerana kita bagi tahu budak tadi untuk tempat disco. Itu macam mana ustaz? Ditanya tak kata jawab? Jawablah. Oh, disco ada kata. Dekat Rambau, dekat Masjid Putera, depan tu situ, kat disko besar situ, maghrib dengan isa dia ada disko. Pasal lagi kat Masjid Besi, tu disko. Dia situ, baru dia tahu, ngaruk orang tua ni. Sebab benda jahat, benda jahat. Jangan sekali-kali kita nak suruh dia, tak ada pasal-pasal. Kita yang kredit dosa, pahala kita masuk, dosa pun masuk juga. Akhir sekali kosong. Isa, isa azal. Allahumma
العشر المقام. اللهم ناجي والفائز في الدنيا. Sintani la turaddani. Nabi kata dua benda yang tidak akan ditolak. Ad-du'a indal apa? Ad-du'a indal azan wad-du'a tahtal matar. Doa selepas orang azan dan doa di bawah hujan. Sintani la turaddani. Dua keadaan yang mana tidak akan ditolak doa dia. Doa selepas orang azan dan doa bawa hujan. Betul ada bacaan dia kan? Bila hujan, ada doa dia yang khusus. Allah, Allahumma rizukna sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah rezeki kepada kami. Hujan yang beri manfaat. Hujan lebat. Kadang-kadang kita tengok, lebat tapi tidak mendarat apa-apa. Tapi kadang-kadang hujan tak nampak hujan, tapi boom jadi banjir besar. Sebab kita praktikal doa ni kurang sikitlah kita. Segi doa ni kita kurang praktikal sangat. Begitu juga lepas azan. Lepas azan ni, bacalah doa. Baca doa apa-apa. Selain doa jawab azan tu, sunat besar lah. Doa jawab azan. Selepas awak jawab azan tu, doa orang lain. Orang kita nak. Doa makbul lah tu redak. Itu doa di antara tempat yang mustajab selain daripada multazam, selain daripada bawah apa salumah dalam Hijri Ismail, dalam Kaabah, dalam apa raudhah Nabi, selain daripada tu, mana tempat ni tempat kita boleh berdoa lah. Di mana-mana kita berada lepas azan ada hujan, ada kalau raudhah kena pergi Madinah, nah multazam Mekah. Dalam Kaabah kena pergi sana. Ni hok di sini. Jadi hok di sini kita beramal, kita beramal lepas kita pakak-pakak doa lah, sikit lagi kita sambung sikit lagi. Nampak lepas ni saya ada nak pergi solat hajat, ada orang masuk umur baru. Umur baru solat hajat. Itu pun setengah-setengah orang tak nak buat. Dia kata Nabi tak buat. Semua dia nak buat. Nabi tak buat semaya ajak masuk naik rumah baru. Dia semaya ajak naik rumah baru ni, gini. Hajak kita tu apa dia? Di mana sahaja kita berada, kita ada perlu hajak. Macam tadi kan, esok anak nak exam. Di Kelantan ni, di Kelantan ni, hal kita Kelantan, anak saya sekolah harap. Persatuan pelajar ni pun buatlah, panggil ibu bapa untuk solat hajak. Untuk stam seje tinggi agama masa tu. Jemputlah guru, dijemput. Dijemput guru sekali, mak ayah jemputlah. Saya duduk sini, saya tak gilah wakil adik-beradik di kampung. Dia telefon, balik. Ustaz. Tak nak mari dia tu. Mudik, rusak tak nak mari. Dia tu bid'ah. Sesat. Dia tu puak mu nak buat buat. Nak buat semaya ajak. Tapi aku tak buat dia. Sebab Nabi tak buat. Dia main buah tu. Cuba tanya ustaz tu. Ustaz tu pakai jubah tak? Nabi pakai jubah. Edok dia pakai seluar biasa. Dia bodoh. Bodoh. Pakai jubah. Pakai sebab, pakai ridak lah. Ini tak ada kena ikut orang ni pula. Pula. Maknanya mula keluar daripada orang sunnah juga. Aku buat ni, aku bukan tambah dalam ibadat. Yang jadi salah ni, kita tambah dalam ibadat. Nabi tak buat, salah Nabi marah tu sebab kalau tambah dalam ibadat. Kali tambah ibadat, tak apa. Paham boleh lah. Tambah dalam satu-satu ibadat tak boleh. Contoh, maghrib, 3. Kita nak buat 1/2, nak buat 4. Tak boleh. Mengada-ngada kan. Tapi kalau kita nak buat benda hak tak perlu tambah dalam tu. Contoh selawat. Selawat Nabi kata sallu kama apa ni man salla alayya marra sallallahu alaihi biha asyara. Dan juga firman Allah Taala innallaha wa malaikatahu inna akhir hari Jumaat dia baca. Suruhan ni di mana?
yusalluna ala nabi, di mana-mana. Jadi sunnahnya kita baca di mana-mana. Cumanya bila terawih, kita nak baca selepas luar kan terawih. Oh, tak boleh, Nabi tak buat. Aku tak ejah kepada rakaat sembahyang. Aku tambah. Tambah itu tambah ibadat lain. Suku tu asing. Tak ada masalah apa. Aku nak selawat kau, aku nak baca Quran kau. Tak ada kisah. Kalau kita sembahyang kat umum, minta maaf akak ni. Ni nakal lah sikit. Lepas kita sembahyang terawih, luar kan. Kita sembahyang di rumah sebab PKP. Tak nak pergi. Sebab tak ada booster yang ketiga. Penggalak tak ada. Tak lagi seorang. Tak lama tak lama ni. 25 hari bulan. Esok. Selangor. Siapa yang tak. Tak ada booster. Tak boleh sembahyang Jumaat. Ha. Tak lama tak nak terawih tu. Lagi tak ada. Biarlah kat dia. Biar kat dia. Kita pun terawih kat rumah. Nak cerita ibadat ni. Lepas kita sembahyang terawih. Dua rakaat. Baru nikah eh. Tengok. Oh, comel bini aku. Peruk masuk di bilik. Boleh tak? Nak tanya. Boleh ke tidak? Adakah saya tambah kepada ibadat sembahyang terawih tu? Iaitu lepas dua rakaat berjimak dan dua rakaat lagi. Saya tak tambah. Cuma lepas dua rakaat selesai dah. Dua rakaat. Lepas tu berjimak sudah. Mandi. Bagi sambung pula dua rakaat. Lepas tu berjimak pula. Nak tanya ni. Hukum suku napak. Boleh ke tak boleh? Jawab dulu. Mam. Ha. Tak boleh. Lemuh namu kalau tak boleh lah. Boleh lah sebab kita bukan kacau dalam ibadat semaya dua rakaat tu. Kalau lepas satu rakaat berjimak sambung satu rakaat tak boleh ha. Ini selesai dah. Selesai dalam salah lah. Ni nak cerita hak terawih tu. Bila orang member atas tadi. Terawih tak boleh selawat. Bid'ah sesat. Baca Quran pun tak boleh. Sebab tak boleh. Semayang Assalamualaikum bangun semayang pula. Assalamualaikum bangun semayang pula. Habis. Apa rakaat? Bismillah entah ke mana. Selawat entah ke mana. Doa pun tak ada. Nak apa? Nak apa? Doa pun tak ada. Ha. Sedangkan selawat tu di mana-mana lah. Nak selawat bila tak kisah. Cumanya kita kumpulkan supaya kita boleh berselawat ramai-ramai masa-masa terawih. Apa masalah? Ha. Itu tidak mengada-ngadakan dalam ibadat. Salah. Ha, yang ada-ada ni, benda tak sepatutnya celah tu, kita selit. Tak boleh. Ha. Ha, salah lah. Ya, ni kita nak selawat bila-bila. Tak apa. Lepas dua rakaat, kita pun selawat. Dua rakaat lagi, kita selawat. Nak sebut Al-Khalifatul Ula pun boleh. Dan nak sebut pun boleh. Tapi jangan dia kata sesak masuk neraka. Jangan. Tak benar. Itu tak benar. Takkanlah orang Sarawak ni Allah nak sumak dan neraka. Sedangkan Allah dan malaikat ni sendiri Sarawak. Dan hadis tadi pun, man salla alaiya marah sallallahu alaihi biha asyarah. Sarawak sekali Allah tolong Sarawak doa kepada orang Sarawak tu 10 kali. Kalau 10 kali 100 kali Allah bagi balasan Allah kita. Kalau Allah sendiri pencipta alam ni doa untuk kita, nak apa lagi sebenarnya? Ha, tu kaedah dia. Jadi tokok tambah di situ bukan tokok tambah dalam ibadat satu-satu ibadat, tapi menambah ibadat lain selepas ibadat. Tak ada masalah. Menambah ibadat lepas ibadat. Tuan-tuan main terawih dua rakaat lepas tu nak baca Quran sikit. Ramai-ramai baca Quran. Ataupun malah baca Quran nak pergi makan mori dulu eh. Pergi makan mori. Lepas tu tak mai kata mai mai tak mai pula. Mai pula. Lepas tu lepas 4 rakaat ayo solat makan kerong dulu. Lepas main kerong dulu kan, masuk nekat pula. Apa ni buat kabur pula eh. Boleh tak ada masalah. Sebab dia tidak kaitan dengan hak dua rakaat tu. Dia kena faham waktu tu. Ni tak faham, kita pun. Ni banyak ni, nak keluar YouTube satu-satu YouTube ni. Supaya tak ada selawat. Supaya tak ada selawat, tak ada doa. Allahu Akbar. Tuan-tuan fikir sendiri guna akal yang sempurna yang Allah berikan kepada kita. Tu je. Tak aja pergi belajar jauh-jauh, fikir dengan akal. Nedok tak boleh sebab hadis tak sebut. Banyak benda lah hadis tak sebut. Tapi tak nak pakar kita, dia pakar dia. Kita tak bagi Quran ada bagi, dia marah. Quran sampai Nabi tak ada bagi, tak ada titik. Sayyidina Uthman buat bila tak apa pula. Baca juga. Ha. Sebab tu namanya Resam Uthmani. Resam maksudnya tulisan Uthmani zaman Sayyidina Uthman lagi. Disusun atur, dibaris dan dititikkan. Zaman Rasul SAW tak ada baris, tak ada titik. Tak nak baca kita, pening.
Kalau ada baris, ada titik pun siratal labi lagi. Ini kan tak ada baris, tak ada titik. Tapi untuk maslahah. Pakai emas. Nabi tak pernah pakai. Hak murah jenis ustaz-ustaz hak jenis wahak sikit. Pakai juga. Bila orang juga sesak. Ngemumum masuk neraka. Ha. Kalau nak kira, aku tak kata. Aku tak kata semua bina sesak masuk neraka. Mu yang kata. Bila mu kata, mu masuk neraka. Ha. Padahal muka mu. Sebab tu kita, tuan-tuan lah, tengok, bila tengok YouTube dan sebagainya, jangan macam Chai kata ni, ah, situ takut kita, oh dia ni betul, dia ni salah, no. Kita tanya ahli dia, kita tak nak dalam mentabdik ada benda, bid'ah ni ada. Selepas Nabi wafat, banyak bid'ah. Sahabat buat bid'ah, tabi'i buat bid'ah, kita buat bid'ah. Tetapi, jangan bid'ah itu bid'ah yang sesat. Bid'ah yang dolalah, bid'ah qabihah, kata Imam Syafi'i. Eh? Jadi mula-mula puasa mari, selawat, pakak selawat ramai-ramai, baca doa ramai-ramai, mudah-mudahan di bulan barakah dan sebagainya, memberi kata kekuatan kepada kita semua insyaAllah. Wallahu'alam, Wallahu'alam, kita berhenti setakat itu insyaAllah. Kita akan sambung lagi dalam perihal, itu mukadimah kepada kita Riyadhus Salihin. Saya ambil itu mukadimah daripada Riyadhus Salihin, sebab bab yang pertama, Riyadhus ini ialah bab ikhlas. Wahtidharul niyyah, ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan niat dalam apa-apa ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekadar itu dulu tuan-tuan, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.